Inilah rekaman video warga saat kebakaran terjadi di Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis malam. Warga panik karena api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Api akhirnya dipadamkan setelah 15 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun 5 rumah dan sebuah toko kelontong hangus terbakar. Diduga api berasal dari kompor menyala yang ditinggal pemiliknya. Lagi masak air tuh, terus sih ditutup, orangnya kesini nih numpang sholat, terus sih api mercik ke gas, habis itu udah kebakaran semuanya bang, sama dari warung, rumah hunian, baru ke belakang-belakang tuh udah.